أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرة جميع الصالحين وجميع المؤمنين المسلمين والمسلمون أحياء منكم وأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشرف الله عظيم، أشرف الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kawan-kawan, mungkin staff, madam semua. Alhamdulillah dapat kita berjumpa sekali lagi untuk kali yang ke-6 ini. Alhamdulillah, 2 minggu yang lepas kita telah berbincang berkenaan dengan 3 kekuatan asas sesebuah institusi Islam. Yang pertamanya, saya ulang lagi, ialah iman dan taqwa. Yang kedua ialah ukhuwah. Dan yang ketiga nanti insyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan kefahaman dan keselarasan. Jadi pada hari ini, minggu lepas, pertemuan kita yang lepas, kita dah bincang berkenaan dengan iman dan taqwa, kekuatan iman dan taqwa. Minggu ini insyaAllah kita akan berbincang berkenaan dengan kekuatan yang kedua, iaitu tentang ukhuwah. Tentang ukhuwah, ya. InsyaAllah maksud ukhuwah di sini ialah persahabatan ataupun ikatan ataupun hubungan antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya di Maidam, bila kita kata ukhuwah itu, maksudnya ialah persahabatan antara staf di Maidam itu, ikatan antara staf di Maidam itu, dan juga hubungan antara satu sama lain antara staf di Maidam itu, insyaAllah, ya. Tapi bagaimanapun, untuk sebuah institusi Islam seperti di Maidam, dia tak cukup sebagai ukhuwah saja. Kalau ukhuwah saja, kita bimbang, kita tak pasti sama ada Allah akan kira itu sebagai ibadah ataupun tidak. Kita tak pasti sama ada Allah akan anggap itu dan memberi pahala ataupun tidak. Sebab setakat ukhuwah, semua orang berukhuwah. Orang Islam pun berukhuwah, orang bukan Islam pun berukhuwah. Nah, jadi kita tak pasti itu. Jadi yang lebih selamatnya bagi sebuah institusi Islam itu yang patut ada ialah ukhuwah fillah. Ya, persahabatan, ikatan, hubungan antara satu sama lain. Pentingnya fillah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena pegang sungguh-sungguh lah, ya. Jadi tak cukup dengan ukhuwah, tetapi perlu kepada ukhuwah fillah, insyaAllah. Paksi kepada ukhuwah ini ada dua lah, secara kasarnya ada dua. Yang pertamanya ialah tali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hubungkan ukhuwah, kita hubungkan ikatan persahabatan hubungan ini dengan sebaiknya, maka sebenarnya kita menegakkan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Tali Allah itu paksinya rukun iman, rukun Islam, dan begitulah tauhid, syariah, tasawuf termasukkan semua itu. Jadi kalau kita bersatu di atas rukun iman dan rukun Islam, bukan saja ucapan tetapi perbuatan, amalan dan sebagainya itu, dan dipandukan oleh ilmu tauhid, syariah, ilmu tasawuf kita, insyaAllah maka ukhuwah itu akan menjadi perkara yang boleh kita realisasikan dengan sebaiknya, insyaAllah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sifat-sifat terpuji ataupun mahmudah, sifat-sifat terpuji, as opposed kepada sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji. Jadi artinya tak mungkin kita boleh wujudkan ukhuwah fillah dalam kalangan kita kecuali masing-masing ada sifat terpuji, sifat mazmum, mahmudah, dan membawaan seboleh mungkin sifat-sifat terkeji ataupun sifat-sifat mazmumah itu, ya. Ya, antara sifat-sifat mahmudah yang sangat penting dalam membawaan ukhuwah ini ialah lemah lembut, misalnya, ya. Antara satu sama lain, kita lemah lembut menjadi penyayang antara satu sama lain. Dan barangkali kita kena ingat sungguh-sungguh bahawa Rasulullah SAW berpesan, kalau sekiranya kita tidak ada lemah lembut dan berkasih sayang ini, penyayang, rasa penyayang ini, maka itu berarti kita dijauhkan oleh Allah SWT daripada kebaikan. Jadi, tak ada lemah lembut, tak ada penyayang, maka jauhlah kita daripada kebaikan.
Begitu juga antara sifat mahmudah yang perlu ada ialah berkasih sayang. Kita banyak mendengar cerita bagaimana Ansar dan Muhajirin berkasih sayang ya, sehingga bukan saja harta benda yang sahabat-sahabat Ansar sanggup beri kepada Muhajirin. Malah kita selalu dengar cerita bahawa mereka juga sanggup memberi harta isteri mereka sendiri pun kepada orang-orang Ansar, sahabat-sahabat daripada Ansar. Kita juga pernah dengar cerita bagaimana tiga orang sahabat, kalau tak silap dalam medan peperangan, yang seorang itu minta air, 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 dapat air, tetapi bila dia nak minum, dia dengar lagi seorang minta air, dia bagi, dia pas kat situ. Kemudian bila dia nak minum, dia dengar lagi seorang lagi sahabat yang minta air juga, dia paskan di situ. Dan by the time air sampai, orang ni mati, orang ni mati, mati. Jadi mereka apa ni mengutamakan sahabat-sahabat yang lain sehingga mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka sendiri. Malah berkasih sayang, cinta mencintai ini, Rasulullah SAW kita berpesan kepada kita kan, kalau kita tak boleh berkasih sayang, tak boleh mencintai antara satu sama lain, maka itu tanda belum sempurna keimanan kita. Sabda Rasulullah SAW. Selain daripada itu juga ialah kebaikan. Kita kena membuat kebaikan antara satu sama lain kerana itu juga merupakan sebahagian daripada sempurnanya iman itu. Kalau kita tidak baik antara satu sama lain, maka tidak sempurnalah iman kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang tanya, ya, macam mana kita boleh buat kebaikan? Orang atas bagaimana boleh membuatkan kepada orang bawah, orang bawah boleh buat kebaikan kepada orang atas. Saya rasa boleh banyak contoh-contoh yang boleh kita dapati daripada pengalaman-pengalaman kita ya. Ada bos-bos kita yang baik, ada pekerja-pekerja staff kita yang baik, begitu juga ya. Saya mengalami sendiri, melihat sendiri kebaikan antara satu sama lain yang berlaku di sebuah pejabat. Dia ceritanya begini ya, ada tukang sapu ni, tukang sapu. Ini di universiti lah ya, di USM lah. USM. Dia tukang sapu ni, dia sapu bangunan dan sebagainya. Dia sapu, dia pastikan kebersihan itu berlaku. Tapi saya tengok, dia ni perempuan. Saya tengok bila ada pensyarah tempat ni datang, pensyarah yang bekerja di situ, bila dia berjumpa dengan makcik tukang sapu ni, dia bersalam. Dia bersalam, kemudian berpeluk. Oh, saya pun heran juga bagaimana ya pensyarah boleh bersalam dengan tukang sapu dan boleh berpeluk. Rupanya bukan itu saja. Pelajar-pelajar di tempat itu juga, sama ada pelajar master yang buat sarjana. Sebab itu tidak ada pelajar undergraduate. Cuma pelajar postgraduate semua. Pelajar-pelajar juga sarjana PhD. Ya. Mereka juga bila berjumpa dengan makcik itu, makcik tengah sapu sampah, dia lalu ke situ pegang, bersalam, bertanya khabar, kemudian berpelukan. Ini sebelum 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 COVID dulu kan. Dan sekarang saya ingat dia dah mula baliklah sebab COVID dah tak ada dah. Jadi saya pun heran juga bagaimana pensyarah boleh merendahkan diri, pelajar master dan sarjana, master dan juga PhD boleh merendahkan diri untuk berkasih sayang, untuk membuat kebaikan kepada seorang makcik yang sudah tua, si tukang sapu. Jadi saya rasa itu semua atas kesedaran bahawa ukhuwah itu adalah sangat penting, tak kira siapa. Tak kira siapa ya. Saya pernah juga dengan berjumpa dengan seorang kaya Brunei, sangat kaya dia. Ada hotel, ada dibangunkan bandar di Gadung itu dan macam-macam lagi lah. Dan dia sangat pemurah, sangat pemurah. Dan setiap kali dia berjumpa dengan orang, dia bersalam, mesti dia berpeluk. Tak kira siapa. Walaupun dia sangat kaya, dia pun orang besar Brunei pada satu ketika dulu. Itu juga luar biasa. Selain daripada rasa pemurah dia, dia jumpa dengan orang, dia mesti bagi duit. Dia mesti bagi duit. Kadang-kadang profesor pun dia bagi duit juga kat profesor. Malu profesor ya kadang-kadang. Ya. Tetapi alhamdulillah kerana nampak dia bagi secara ikhlas, dia buat kebaikan begitu. Jadi itu luar biasa. Jadi benda-benda itu berlaku, boleh berlaku insya-Allah. Tambah-tambah lagi ya, satu lagi sifat mahmudah ialah bertubuh sapa dan beramah mesra. Bertegur sapa dan beramah mesra. Saya ada pengalaman juga ini, agak menarik juga pengalaman. Saya ke satu majlis agama Islam sebuah negeri lah. Sebuah negeri. Tapi saya nampak ada, saya berjumpa dengan seorang, saya duduk cari pejabat. Tapi dia ni serius saja.
Syria sendiri tak tegur kita pun. Kita bagi salam, assalamualaikum. Dia setakat jawab, waalaikumsalam. Dia pun pergi tak tanya. Dia nampaklah kita orang luar lah, tercengang-cengang nak cari tempat. Lah. Tapi dia tak membantu pun. Bila sampai kepada tempat pejabat itu, saya nampak semua muka staff itu dia jadi macam serious, tension. Saya tak tahu kenapa ya. Tak tahu. Kerja dekat Majlis Hukum Islam, tension ke? Tapi Maidam saya ingat semua ceria-ceria, saya nampak tak ada masalah kan. Tapi ada, ada. Di institusi agama yang kita nampak tak ada cahaya dalam dalam wajah para pekerja itu. Jadi tak ada bertegur sapa, tak ramah mesra. Itu tandanya tidak ada apa ni, tidak ada ukhuwah. Tambah lagi kalau berkelahi tak tegur sapa 3 hari kita pun tahu kan. Rasulullah SAW tak suka orang tak bertegur selama 3 hari dan malah Rasulullah SAW kata itu bukan umat. Umat Rasulullah SAW. Dan Allah paling benci kepada orang yang suka bermusuh, kepada orang yang suka keras kepala ni ya. Begitu juga hormat menghormati antara satu sama lain. Kita menghormati tanggungjawab orang lain. Kita menghormati tak kira kalau bos kita, kita hormat kepada tanggungjawab dan kuasa yang mereka ada. Begitu juga kita kalau kita bos, kita menghormati dan merasa mengiktiraf kuasa yang diberikan kepada orang bawah kita itu. Agak menarik satu pengalaman saya, suatu ketika nak pergi ziarah seorang yang sakit di hospital, tapi saya kena marah kepada penjaga lift. Saya kena marah kepada penjaga lift sebab waktu belum sampai, tapi saya nak masuk dah, jadi dia marah. Jadi kawan-kawan saya juga nak marah lah kak. Ini apalah jaga lift saja ni. Ini security kan. Ini jaga lift saja. Jadi saya kata jangan. Dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai tanggungjawab. Dia menjalankan tanggungjawab dan kuasa. Kita mesti menghormati tanggungjawab dan kuasa. Pada pertemuan kita yang lepas juga saya telah ceritakan bagaimana seorang bos bila dia nak pakai satu stapler pun, dia nak kacik satu surat pun, surat peribadi dia, dia minta kebenaran daripada kerani dia. Kerana apa? Menghormati dan juga mengiktiraf. Mengiktiraf apa ni, kuasa yang diberikan kepada kerani dia itu. Nak guna paper clip pun begitu, nak guna pen pun begitu. Kalau peribadi, dia minta dengan siapa yang diberi tanggungjawab untuk apa ni, menguruskan perkara tersebut. Yang agak susah juga ialah tawaduk. Kita nak lakukan semua itu, kita perlu ada tawaduk lah, kena tidak ego lah ya. Tidak ego. Bolehkah kita lakukan? Boleh. Saya ingat ramai kawan-kawan kita yang mampu melakukan sembilan rupa. Saya kenal seorang profesor. Dia ini pun agak menarik juga ya pengalaman ini. Satu hari dia sampai di pejabat. Ada tukang sapu di tepi jalan kan. Di tepi jalan sapu kawasan. Dia pakai hoodie yang panjang tu. Dia sapu dengan ini. Dia. Tiba-tiba dia berhenti kat situ. Assalamualaikum. Dia kata, boleh saya minta nasihat dah sikit. Tukang sapu tu terkejut. Ah, minta nasihat. Prof nak minta nasihat dengan saya. Dia pun terkejut. Ya, saya nak minta nasihat. Saya nak tanya macam mana ya nak ikat lidi. Nak ikat lidi sapu ni. Tapi dia tak terburai. Sebab di rumah saya dia kata, saya ikat lidi, bila sapu dia 3 kali, dia habis lidi tu habis jatuh balik. Tak kena cara nak ikat. Rupanya ada cara ikat tu. Ada cara ikat dia. Kalau tak kena ikat, habis dia terburai. Jadi boleh tak ajar saya macam mana cara ni? Jadi tukang sapu itu dalam keadaan terkejut dan tapi gembira kerana tawaduknya profesor ini dan juga dia mengiktiraf ilmu yang kawan tu ada, maka dengan sendirinya kawan tu pun ajar dengan sendirinya. Jadi ukhuwah mereka itu sangat kuat sekali lah. Dan semua itu mesti ada tasamuh, kena ada toleransi ya. Ya, baru-baru ini apa ni Perdana Menteri kita pun telah mengemukakan konsep tasamuh ini ya, konsep toleransi. Kita di USM ni ada pelajar kita yang telah membuat kajian berkenaan dengan pentingnya tasamuh itu ya. Dan begitu juga dalam kita membina ukhuwah itu, kita tidak boleh opportunist lah, insya-Allah. Ya, tak boleh opportunist. Mengambil peluang persahabatan itu untuk kepentingan diri kita. Kalau kita boleh membina persahabatan secara berukhuwah ini nanti insyaAllah, maka kita ada teman perjuangan. Sebenarnya kerja kita ini, kerja kawan-kawan kita di Maidam ini, menguruskan Islam, menguruskan umat Islam, itu merupakan satu perjuangan yang besar.
yang telah Allah amanahkan ya. Dan bukan itu saja, bila kita bersahabat maka perjuangan kita pun akan menjadi lebih luas insyaAllah. Dan nanti akan ada kebahagiaan yang boleh wujud di pejabat kita. Kita boleh berkongsi kebahagiaan kita. Kita boleh berkongsi keseronokan kita. Kita memudahkan antara satu sama lain, tidak menyusahkan. Kita boleh membina jaringan. Dan insyaAllah kita boleh membina kerjasama dengan sebaik mungkin insyaAllah. So atas sebab itu, dalam kerja yang sedemikian rupa itu, kita juga boleh simpulkan tali Allah itu dengan kuat, kesatuan kita juga kuat. Dan oleh demikian, matlamat pejabat kita, institusi kita itu dapat kita laksanakan dengan sebaiknya insyaAllah. Jadi itulah pentingnya ukhuwah fillah itu. Saya yakin insyaAllah di Medan sudah wujud perkara ini dan boleh ditambahkan lagi dengan sebaik mungkin insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.